Aku mau naik di atas panggung. Tapi dibilang itu bukan tempatku. Aku mau terus mencoba. Tapi dicap banyak gaya. Tapi. Kata orang, tapi itu benturan. Kataku, tapi jadi bentukan. Terserah kalian mau bilang apa. Tapi aku buktiin. Sehingga, tapiku akan jadi spektak. Tapi, aku jadi... Aransemen itu sangat membantu sekali. Berhubung aransemennya seperti ini dan nyanyinya juga seperti ini, seasoning jadinya susah mainnya, tapi dengarkannya kalau orang tidak ngerti musik enak gitu. Gak tahu, yang ngerasa sudah itu. Jadi aransemen bantu sekali. Dan ini sih dulu gaya kalau orang ya, awalnya agak sedikit kan. Iya. Lama-lama juga. Iya, lama juga. Gila-gila. Dan persiapan untuk ini kita 2 tahun ya. 4 tahun. 5 tahun. Ya, 2 mingguan lah. Kita persiapan 2 mingguan. Jadi ya awal yang pesimis itu ada sedikit peluang. Tapi kita memaksimalkan latihan di sebelumnya sekitar 2 minggu. Ya, campur tangan Tuhan lah kalian. Ini dapat. Performa terbaik akustik di atas vokal Fest. Tapi sebenarnya yang bikin menang tuh bukan lagunya, tapi harmonisasi dari gitarnya dan vokalisnya. Enggak, kan pokoknya jurinya dari kemarin harmonisasinya tuh dapet gitu. Mas Blake aja gak komen suara aku loh. Karena emang Faris ini udah jago banget di gitar ya. Dia kalau nyari apa ya istilahnya chord-chord gitu emang aneh-aneh gitu loh. Ya, dan itu bohong. Dan buat teman-teman, kalau kalian benar-benar ada kemauan, ada apa ya misalnya ceraya? Ada bakat dengan di musik di satu bidang, latihannya di satu bidang. Kalau memang niat juga di atas vokal Fest ini bukan cuma musik. Ada video klip, ya, ada poster, dan ada posting. Ya. Dan kalau kalian niat pada satu bidang, tekuni, jalani, baru sampai sini. Aku aja pribadi, kalian tahu kan kalau aku basicnya tuh di magic ya, tapi ikut artistik ternyata juga dapet gitu. Karena memang ada kemauan dari diriku sendiri. Dan buat teman-teman, kalau kalian ada kemauan, jangan takut untuk ikut festival atau apapun itu yang masuk kemauan dari. Oke, mungkin itu dulu dari kami. Dan biar total tapi okay. Ya tapi siap. Aku pergi dan takkan kembali. Rasa sakit yang kualami takkan.